Guten Morgen, selamat pagi dari Jerman. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau jalan-jalan lagi. Kemarin hari Sabtu kita juga jalan-jalan ke gunung dan aku sempat bikin video tapi aku belum sempat editing ya guys ya. Jadi hari ini tuh kita jalan simpel, kita nggak bakal jalan ke gunung lagi karena hari ini tuh cuaca itu lagi mendung di luar dan apa ya, galau gitu deh. Nanti kalau misalnya jalan-jalan di luar bakal masuk angin ya kan, nggak ada persediaan antangin soalnya atau tolak angin. Jadi hari ini kita bakal jalan ke kota Augsburg, kemungkinan juga kita bakal juga ke kota Ulm. Karena aku belum pernah ke Augsburg karena walaupun dekat dari München juga aku juga belum pernah ke sana. Jadi kita lihat kota itu ada apa dan ikutin ya. Oke, ciao. Ya, hari ini kita mau jalan ke Augsburg. Benar enggak, Jen? Benar. Benar. Nach 300 Metern links abbiegen. Kalau dia kalau nyetir emang serius. Emang harus serius. Dan nanti siapa tahu kalau aku bisa dapat license di Jerman untuk nyetir, aku bakalan nyupir serius banget. Gitu, karena emang kudu serius nyupir di sini dan gak boleh main-main handphone, main-main atau main gimana ya, nggak tahu deh, main apa aja deh. Nah, terus jadi ya seperti aku bilang, aku belum pernah ke Augsburg. Ini pertama kali ke Augsburg dan ada beberapa temen juga emang tinggal di Augsburg dan salah satunya juga dari FIM. Dan aku belum berjanjian hari ini, maaf ya Rora, soalnya juga mendadakan takutnya kamu kerja hari ini. Terus ya, jadi kita bakalan ke kota Augsburg atau Ulm. Let's go. So guys, kita udah nyampe di Augsburg, tapi pemberhentian pertamanya adalah tararat, kita mau ke IKEA. Itu dia IKEA nya di sini di Augsburg. Jadi guys, hari ini kita sarapannya di IKEA. Aku makanannya makanan Swedish gitu di IKEA. Ini pertama kalinya kita makan frühstück atau sarapan di IKEA karena biasanya kita makan kotbullar dan segala macam dan itu adalah makanan aku dan aku juga minum kopi. Dan semua harga ini satu semua makanan sekitar dia itu sekitar 11 euro. Jadi kita masih cari untuk meja belajar buat Timo, yuk. Take a video. Ini mau ngambil tablenya. Timo masih malu-malu. Jadi get the white one and then like the bamboo ya. Jadi kalau ke IKEA enaknya tuh hari biasa. Kalau hari Sabtu banyak banget sama orang, banyak anak-anak, banyak orang tua kesini juga karena mereka belanja. Karena hari Sabtu mereka biasanya suka belanja. Ya kan ya. Jadi kayaknya lebih enak tuh kalau misalkan ke IKEA tuh pulang kerja langsung ke sini, jadi nggak banyak orang. Ya, kalau hari Sabtu ya harinya keluarga, jadi berisik banget dan banyak banget orang. Jadi hasil belanjaannya adalah lumayan banyak. Dan kita lagi cari tas sekarang. Tas lagi cari tish table. Meja belajar Timo. Guys, kita udah nyampe di Augsburg. Sekarang kita mau ke tengah kota dan Timo di belakang. Yuk. Guys, ini tokonya bubble tea di Augsburg. Jadi aku baru pertama kali lagi setelah tinggal di Jerman setelah lamanya minum bubble tea. Ini nama tokonya apa ya? Namanya Abgebrüht. Abgebrüht. Cheers. Harganya ini 4,40 euro sama topping sekitar 5 euro something deh. Bubble tea. Jadi kita tuh udah nyampe di Fugger. Jadi ini kota lama di Augsburg sepertinya. Maklum nggak baca dulu sebelum datang sini, tapi tempatnya bagus banget dan asri.
karena model itu rumahnya lama-lama ya gitu. Jadi mengingatkan dulu kalau zaman jadul di Jakarta ada namanya Pasar Senen yang udah dibongkar itu, dan kotanya tua banget kan bangunannya gitu. Jadi kita masuk ke dalam. Wow. Hati-hati kepala ya. Cuma bakal masuk ya. Ini adalah tempat tidur aku. Balik sini. Almost. Menarik banget tempatnya untuk jalan-jalan kalau rame gini, wow.